Jadi kita akan menuju ke area yang kita panggil sebagai Padungan, Padungan Kuching. Akan belok ke arah kiri untuk menuju ke area kedai-kedai di Padungan. Di sini juga ada banyak hotel, jangan risau sekiranya anda bercadang untuk mengunjungi Bandaraya Kuching. Jalan-jalan di Bandaraya Kuching pada waktu malam lebih santai, kurang kesesakannya, dan suasana pun agak sejuk. Banyak tanglung-tanglung ya. Adakah itu tanglung? Dan di depan sana kita ada satu lagi patung kucing. Patung kucing ini sangat unik. Setiap kali perayaan ataupun event-event yang besar, patung kucing ini akan berubah dia punya berubah dia punya baju mengikut tema. Contohnya kalau hari Christmas, dia akan baju macam Santa Claus lah. Ini adalah bulatannya. Kalau dia gawai, dia akan baju seperti orang Dayak. Kalau dia Chinese New Year, dia akan pakai baju tradisional orang Cina lah. Kalau hari raya, dia pun pakai baju Melayu. Kita akan cuba buat pusingan melalui bulatan ini menuju ke arah patung kucing itu. Sebab tadi kita hanya melihat dari belakangnya saja. Okay, kita akan belok, turn to that junction yang ada patung kucing itu. Ya, patung kucingnya. Dan kita masuk lagi ke padungan area yang meriah ini. Kita malam ini sangat bersyukur cuaca di Kuching sangat-sangatlah bagus pada malam ini. Jadi dapatlah saya mengambil image-image yang terang. Harap-haraplah, moga-moga bila di-upload nanti, dia akan menjadi video yang terang.
Dan saya perasan setiap kali saya sampai ke traffic light, mesti saja merah. Aduh, hai, nasib, nasib. Adalah area Bukit Pantai Kucing dah sebab saya. Perbetulkan saya kalau saya salah. Ya, hijau. Saya kalau saya memandu di sini saya agak nervous sebab saya takut tiba-tiba di bukit ni dia bertukar menjadi tengok dia mau pergi ke merah. The hills kat sini aku pun lupa dah. Apa ya Pullman? Pullman berada di sini ya. Pullman. Nah, saya kena berhenti di bukit ini. Aduh, janganlah. Saya kena macam-macam keretaku. Okey, kita akan melalui kawasan hotel apa ini ha? Lupa aku. Hilton, Hotel Hilton. Kalau tak silap aku, di sini ada hotel yang apa nama tu eh? Hotel yang segala-galanya kita bayar. Kalau nak aircon bayar, kalau nak sabun tuala bayar. Apa nama hotel tu? Lupa aku. Ada yang di situ. Ya, Tune Hotel. Tu je tepi tu. Kembali semula ke area waterfront. Itu adalah waterfront di depan anda. Merah lagi. Okey, kita keluar daripada kawasan yang berkaitan dengan Harbourview Hotel. Kita pergi lagi ke belakang ini, ke atas ini, ke belakang inilah. Okay. Oh, terbatuk-batuk saya. Asam kereta ini agak sejuk. Area lok-lok antara lok-lok yang sedap. The Spring.
dari sinilah saya menonton cerita The Rainbow. Rainbow. City One. Kali ini kita lalu sahaja untuk beri anda sedikit gambaran. Tak lama lagi kita akan melintas, melimpasi tempat makan yang dipanggil 101. Di sini memang banyak gerai-gerai makanan. Di sebelah kiri kita berdepan dengan Embeng. Gala City masih baru juga kawasan Gala City ini. Kalau kita perhatikan pada waktu siang, ada banyak patung-patung kucing yang mereka letakkan di depan itu. Cantik. Sepertinya kucing-kucing itu bermain-main di waktu petang di depan itu. Tak lama lagi akan sampai ke Kuching International Airport. Masih ingat saya punya uji kaji 0003 yang menggunakan Snapchat. Tiba-tiba muncul aplikasi gambar ikon untuk pilot. Malam ini sana anda melihat sendiri suasana jalan yang menuju ke KIA, Kuching International Airport. Kalau kita ke atas, kita akan pergi ke terminal untuk berlepas. Saya memilih untuk laluan ke bawah ini. Ini adalah menuju ke terminal ketibaan. Inilah dia laluan bawah. So, semua yang tiba di Kuching akan menggunakan bahagian bawah ini. Selamat datang ke lapangan terbang antarabangsa Kuching. Wow, sibuk juga pada malam ini ya. Banyak, saya rasa ramai yang mendarat di bandara Kuching.